Ada Omar Daniel, halo. Halo, apa kabar? Baik. Barengan nanyanya nih. Kabar gimana baik. Kabarnya Omar? Kabar baik, sehat, harus selalu sehat. Harus selalu sehat dan semangat ya. Kita panggilnya Omar aja gak apa-apa kan? Boleh dong, Omar aja. Kita mau ngerecokin nih sekarang ngobrol-ngobrol asik. Kayak live update juga nih sama Omar, boleh ya? Oke. Kesibukannya apa nih sekarang? Sekarang kesibukannya lagi fokus di promo buat film Hati Suhita. Yang sebentar lagi akan tayang tanggal 25 Mei. Wow, congratulations film Hati Suhitanya. Terima kasih. Apa sih keunikan karakter di film ini yang bikin Omar, wah harus gue ambil nih film ini? Banyak sekali, terlalu banyak alasan yang harus dijelaskan untuk aku kenapa ngambil proyek Suhita. Karena menurut aku ini adalah salah satu film yang, apa ya, kisah kehidupannya tuh ada sedikit kemiripannya juga sama kehidupan aku. Terus juga, aku boleh sambil duduk ya? Boleh dong. Terus, warna yang ditawarkan oleh karakter Gus Biru ini sangat banyak. Beberapa hal-hal yang memang dimana dia harus mengambil keputusan besar dalam hidupnya antara tiga wanita yang sama-sama powerfulnya, antara ibu, mantan kekasih, dan juga seorang wanita kuat yang dijodohkan, tapi dia tidak mencintainya, tapi dijodohkan atau dituliskan garisnya untuk dia. Jadi sangat penantang dan berat sih pastinya. Apakah itu yang ada kesamaan sama dunia nyatanya? Enggak juga. Itu kita agak sensitif ya. Agak sensitif. Nah, selama proses syuting nih, ada hal-hal atau kejadian unik nggak yang pernah Omar alamin yang kayak, aduh ini nggak bisa dilupain nih? Banyak banget, karena kita syuting dengan jangka waktu yang lumayan lama dan juga ada sekitar 7 atau 9 kota. Pertama kali aku syuting dengan jumlah lokasi syuting kota sebanyak itu, keliling terus Jawa Timur, Jawa Tengah, dan lain-lain. Sangat menyenangkan, fun, bersama lawan-lawan main yang memang kita juga sudah akrab dan dekat, bahkan di luar syuting pun. Jadi ini sangat menyenangkan sih, banyak banget yang nggak bisa dilupain. Banyak banget, terlalu banyak memori yang nggak bisa dilupain ya. Iya, betul. Just kasih kita 3 alasan kenapa kita harus nonton film ini. Kenapa harus nonton film Suhita? Yang pertama, karena ceritanya tuh relate banget sama kehidupan. Entah itu mereka yang pernah tinggal di lingkungan pesantren, entah itu mereka yang pernah dijodohkan, entah itu mereka yang sudah menikah, yang belum menikah, semuanya pasti relate dan memahami cerita ini. Mudah untuk dicerna juga. Terus, apa lagi ya? Cerita ini tuh lumayan unik karena ini cerita religi yang bisa diterima atau bisa dipahami oleh berbagai kalangan, berbagai suku ras agama. Jadi kayak sangat mudah lah pokoknya untuk bisa dinikmati. Itu sih 3 poin besarnya. Yang ketiga ada Omar Danielnya, itu sih yang harus ditonton ya. Karena fan girl-nya Omar Daniel ini sangat banyak dan merajalela ya. Amin, masa sih. Aduh, Omar kan udah berkecimpung lumayan lama ya di dunia film. Nah sekarang kan lagi di film berbau-bau religi ya. Tapi dari segitu banyak film yang udah dilakoni, paling enjoy, paling nyaman di genre apa sih? Apa ya, aku suka film yang ada unsur darknya. Nah di Suhita ini aku menganggap tetap ada unsur darknya, jadi kayak perang batin, emosi. Aku suka segala sesuatu yang menyenggol emosi dan sisi gelap dari kehidupan manusia, entah itu pengalaman latar belakang, entah itu pengalaman buruk dan lain-lain. Jadi kalau ditanya apa, kalau genre mungkin thriller kali ya, seru ya sepertinya. Udah pernah juga ya thriller kan? Thriller pernah, tapi waktu itu tidak dikasih waktu yang cukup panjang untuk bisa lebih eksplor lagi karena memang proses syutingnya sangat singkat. Yuk, cus yuk sutradara, produser. Semoga. Omar Daniel sudah siap. Nah kalau kedepannya pengen nyoba genre baru apa lagi yang belum pernah? Ke depannya pengen coba genre apa yang belum pernah? Mungkin ada spesifik pengen peran apa gitu, mungkin jadi kayak orang psikopat atau ya, betul psikopat juga. Psikopat tuh sebenarnya pernah nggak ya, nyerempet psikopat sih pernah, cuman kalau yang psikopat itu belum pernah. Terus yang memiliki keterbelakangan mental atau punya masalah kesehatan mental mungkin itu juga unik. Terus apa lagi ya, banyak sih. Komedi juga sebenarnya belum pernah. Pernah ada series komedi tapi plot komedinya bukan di aku. Dan menurut aku komedi juga sangat sulit, lebih sulit malahan, salah satu yang paling sulit. Jadi deg-degan juga sebenarnya kalau misalnya terima tawaran komedi, tapi cukup menantang, belum pernah. Kapan kita melihat Omar Daniel debut sebagai komedian ya? Kapan kira-kira? Gimana nih? Apakah sudah siap menjadi komedian? Belum siap, karena komedian kayak pressure ya, harus bisa bikin orang ketawa. Itu dan sih. Biasanya komedian, teman-teman aku yang komedian pun kayak in real life-nya tuh mereka suka di
kok gak lucu kayak di pressure-nya berat kan, banget di, ya di social media gue gak lucu kayak di TV sih, ayo dong lucu dong, kayak dituntut untuk selalu ngelucu, sedangkan mereka kayak gak gitu juga, gue lucu juga gak terus kayak ayo lucu, bikin lucu gak gitu, gak bisa kayak gitu juga gitu, jadi menyenangkan sih ngeliatnya, unik. Tapi kalau di asli nih sifatnya Omar, kita kan taunya Omar tuh kayak agak misterius-misterius, cool city boy gitu ya. Aslinya gimana sih sebenarnya kalau sama teman-teman, sama orang-orang terdekat, apakah agak lawak-lawak gitu juga atau? Pastinya ya, aku rasa setiap orang tuh pasti punya sisi yang berbeda, entah itu apa yang dia tunjukkan dan apa yang mungkin dia hanya bisa lepas pada saat dia bersama orang-orang terdekat. Begitupun aku, mungkin aku yang dikenal sama teman-teman semuanya, ataupun aku yang lagi sama keluarga atau yang lagi sama teman-teman terdekat, pasti adalah dua pribadi yang sangat berbeda. Jadi teman-teman juga suka kayak kalau kayak ngeliat berita aku atau kayak mungkin ada orang-orang yang komen atau apa segala macam yang muji atau apa, dia kayak apaan sih, kayak gue udah muak banget nih kayak gini-gini baca-bacanya katanya gitu, karena mereka melihat sisi yang berbeda lagi gitu. Jadi kayak kita baru bisa bisa enjoy lepas itu ya pastinya pada saat bersama orang-orang terdekat. Setuju. Nah, bocorin dong sama kita sifat apa atau kebiasaan unik apa yang orang-orang nggak tahu dari Omar, tapi bisa dibocorin dikit sama kita gitu. Misalkan suka makan apa, atau suka ngapain, kebiasaan abis bangun tidur misalkan ngapain gitu. Aduh apa ya? Kebiasaan uniknya Omar, kebiasaan yang cuma Omar doang yang ngakuin gitu. Sebenarnya banyak banget sih, cuman kalau ditanya gini jadi bingung apa ya. Saking banyaknya jadi. Kita tungguin deh. Kita kepo banget soalnya nih. Hal-hal kebiasaan unik ya. Uh-uh. Apa ya? Pressure banget kalau ditanya apa ya? Nggak tahu, kayak harusnya nanya sama orang-orang terdekat deh, bukan sama aku. Abis ini berarti kita langsung cus ke sahabat-sahabat ya Omar. Kita langsung pop-popin. Tapi berarti Omar nggak sekaku itu ya di dunia nyata. Soalnya kita kalau ngeliat di TV tuh kayak mau deketin Omar tuh kayak takut gitu ya. Kayaknya kayak ada batasan gitu. Enggak lah. Aku sangat easy going, Ci. Oh, itu aku dia. Sangat santai sebenarnya. Nggak sekaku yang dipikir. By the way, yang terkenal juga kan friendship-nya dan circle-nya Omar yang bareng Reval Hadi, Michi, Krisna Julio, dan lain-lain. Circle goals-nya Indonesia nih. Dari mana sih goals-nya? Agak bingung. Goals-nya, pokoknya circle goals-nya Indonesia. Kalian berarti percaya ya kalau cewek sama cowok itu bisa sahabatan? Percaya banget dan ada banget cowok sama cewek bisa sahabatan selama kita ngerti ya, sama kayak kerja lah, kita tuh profesional aja, berteman pun juga sama profesional, kita tahu batasan, kita tahu ruang, kita bisa menghargai satu sama lain. Itu yang menjadi kuncian sih, biar nggak baper-baperan, biar nggak gitu sih. Tapi kan itu circle tuh banyak orangnya, kalau one by one menurut Omar bisa nggak? One by one, yes. Bisa-bisa aja sih, aku ngeliatnya sih bisa-bisa aja ya. Walaupun mungkin pengalaman sendiri, kayak misalkan aku sama Mita gitu, kita deket banget buat bareng-bareng, tapi pada saat kita berdua juga awkward kayak gimana nih? Mau ngapain nih? Mau bahas apa nih? Kita mau gimana nih? Gitu. Pasti ada lah awkwardnya, pasti ada. Cuman kalau temenan dan tulus, aku rasa bisa-bisa aja. Tuh, berarti bisa. Sahabatan, cewek sama cowok tuh gak mesti pacaran-pacaran. Kan kita bisa menghargai ranahnya masing-masing. Oke, tapi nggak pernah ya kayak misalkan sahabatan nih, konteks sahabatan, tapi kalau dia punya cowok kayak cemburu juga nih gue gitu. Sering terjadi, apalagi di kota-kota besar itu sering terjadi. Tapi cemburunya tuh dalam artian yang lain ya, karena waktunya biasanya mungkin ya. Mungkin ya dari segi waktu, terus kayak biasanya lo kalau ada apa-apa nelpon gue, ini kok udah nggak ada orang lain yang lo telpon. Lo apa-apa biasanya ngajak jalan gue, ini ada orang lain yang lo ajak. Pasti ada, tapi itu semua akan hilang atau pergi seiring berjalannya waktu dengan proses yang cepat, karena itu tadi, karena kita profesional dan mengerti bordernya masing-masing lah, sampai di mana. Berarti itu cemburu, maksudnya cemburu itu wajar ya? Cemburu itu wajar, dan cemburu itu kan bisa sama orang tua, sama anak aja ada cemburunya kok, apalagi temenan biasa. Nah, kasih tips dong sahabatan langgeng tuh gimana sih? Kan kalian nih selanggeng itu ya sahabatannya. Apa aja sih yang dilakuin? Mungkin bisa jadi referensi buat sahabat-sahabat yang masih apa ya? Kayak kita ngapain lagi ya? Udah nggak ada. Sebenarnya apa ya? Enggak sih. Sahabatan pun sedekat apapun, temenan, sahabat atau apapun lah disebutnya, itu sering banget berantem, sering banget beda pola pikir. Tapi justru perbedaan itu kan yang menyatukan kita. Kalau pola pikirnya terlalu sama, justru nggak akan pernah bisa ketemu gitu, malah yang ada ribut mulu. Justru karena
karena berbeda, jadi saling melengkapi satu sama lain, saling menghargai opini dan pendapat satu sama lain, selain ngasih saling ngasih insight, terus juga menghargai itu tadi sih, itu salah satu kunci utamanya, dimana kalau misalkan kita lagi sama-sama sibuknya tuh saling support satu sama lain, kayak iya sih nggak bisa ketemu, marah, kesel sama keadaan, kayak biasanya kita nongkrong, kita jalan, kita telepon atau apa, ini kok nggak bisa, tapi kan kita ngerti kalau oh iya dia lagi dikejar target, oh iya dia harus menyelesaikan tanggung jawab, oh iya dia kerja kantoran, oh iya dia syuting, oh iya dia apa, itu sih ngehargai itu sama lain. Dan saling ini aja ya, saling ngerti, maksudnya ngasih waktu juga pas lagi bisa, jadi kita ketemu bareng-bareng enak gitu ya. Dia ngerti, oh lagi pergi sama keluarganya, memang prioritas utama, jangan pernah minta diprioritaskan, intinya itu sih, kayak kalau pada saat dia lagi punya pacar ya berarti prioritasnya lagi pacarnya, kalau lagi sama keluarga prioritasnya sama keluarga, apalagi yang udah menikah gitu, pasti prioritasnya adalah suami, istri, atau keluarganya lah gitu, jadi intinya itu sih. Setuju, thank you Omar Daniel, pokoknya kita dukung terus. Nah terakhir nih, resolusi, kan udah pertengahan tahun nih, udah mau ke 2023, udah pertengahan tahun. Apalagi sih yang pengen dicapai seorang Omar Daniel di 2023 ini? Dicapai, banyak banget yang masih belum dicapai. Cuman kalau ditanya apa, aku mau nyelesain pembangunan rumah di tahun ini. Semoga bisa selesai. Amin. Terus fokus utama adalah itu dulu. Terus yang kedua, karir juga pastinya. Pengen bisa mengerjakan berbagai proyek-proyek lain yang bisa memberikan banyak pelajaran, manfaat untuk aku maupun untuk penonton semuanya. Pengalaman-pengalaman kerja dan lain-lain. Ya itu sih banyak. Kita doain terus, semoga Omar Daniel sukses semua kehidupan pribadi dan karirnya. Next time kita ngobrol lagi ya. Harus dong, harus ditunggu. Dadah, sampai jumpa lain waktu. Bye.